Politisi senior Partai Golkar, Maman Abdurrahman analisa soal potensi arah dukungan Jokowi. Maman Abdurrahman sampaikan analisanya saat diundang di acara Karni Ilyas. Dalam acara itu, Maman Abdurrahman beberkan analisanya tentang arah dukungan Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi secara subjektif memang mendukung Ganjar Pranowo. Mengingat Presiden Jokowi dan Ganjar lahir dan berasal dari partai yang sama yakni PDIP. Kesimpulan kami, secara subjektif Pak Jokowi dukung Ganjar, ungkap Maman. Karena apa? Karena sesama kader partai kan PDIP, ujar Maman. Tetapi, secara objektif, Jokowi dinilai lebih condong berikan dukungannya untuk Prabowo. Dukungan itu terlihat di beberapa momen kala Jokowi bicara soal politik kenegaraan dan kebangsaan. Hal itulah yang jadi salah satu indikator Golkar akhirnya berikan dukungan untuk Prabowo. Artinya apa? Ada kepentingan lebih besar yang memang harus coba kita prioritaskan, ujarnya. Karena itu jadi salah satu pertimbangan Golkar untuk memutuskan Pak Prabowo, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!